Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Poi RMD Channel. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengaktifkan layar depan GoPro 11 Black ini ya. Mungkin teman-teman sebagian belum ada yang tahu gimana cara mengaktifkan layar depan ini. Oke, lanjut aja ya ke tutorialnya. Pertama kita buka setting, lalu pilih menu. Nah ini nih teman-teman, ini kan menunya layar depannya X gini ya, berarti silang, berarti mati. Kita pilih ini. Nah di sini ada pilihan, 4 pilihan ya. Yang pertama adalah layar dimatiin, yang kedua ini buat status only, status GoPro kita tuh dalam keadaan apa sih, kita coba ya. Nah ada kan di depan itu status GoPro kita kali ini, saat ini ya. Oke, lanjut yang pilihan yang kedua, kita pilih lagi menu ini, coba yang ini adalah actual screen itu kalau kita aktifkan, dia layar depannya akan mengikuti layar belakang dalam kondisi apapun. Misalkan ini kan posisi belakang kayak gini, nah depan langsung aktif ngikutin layar belakang ini, bagaimanapun keadaannya dia ngikutin layar belakang ya. Teman-teman udah paham ya. Oke, lanjut yang ke menu yang keempat. Tadi udah kan ini mati, ini apa, status only, status GoPro kita kayak gimana. Yang ketiga ini actual screen, jadi ngikutin layar belakang dalam kondisi apapun. Yang keempat, nah ini baru kalau kita ngerahin ke depan, si screen depan itu pasti nyala ngikutin, maksudnya gak ngikutin layar belakang. Kita coba ya. Oke, udah aktif. Nah ini keadaan layar belakang. Kalau dibalik ke depan, nah baru kita bisa ngelihat screen kita dari depan. Nah begitu teman-teman caranya ya. Ini sedikit informasi aja buat teman-teman yang belum paham atau belum tahu cara mengaktifkan layar depan GoPro 11 Black ini. Mungkin cukup sekian informasi tentang bagaimana cara menyalakan screen depan GoPro 11 Black ini. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya selalu. Jangan lupa subscribe, comment, share. Juga ikutin terus video-video kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.